Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anjing lo ngebas. Bismillahirrahmanirrahim. Iulanga dari hadis belu. Abghadul ibadi tining paling bentuna atau bena ebentuna pan berempan kabula ilallahi mungku Allah. Ilallahi mungku tabenade Allah. Man paneka oreng kana sebede saubahu ponapa angkuye oreng khairan paneka lebih bagus min amalihi eka tempeng dari kalakuan oreng. Jadi paling dibencinya seseorang oleh Allah ataupun Allah sangat membenci seseorang di mana perbuatan ataupun dalam hal ini pakaiannya itu lebih bagus, lebih menarik daripada perbuatan amal ibadahnya. Kaula benambian nikah paling ebentu paling emurka sareng Allah manabi hanya mengkedepankan memprioritaskan angkui memprioritaskan napa setampak-tampak ningi kaula benambian dengan berdalih karena sombong karena gak mangga otabana ingin membangga-banggakan. Sementara amal otabana perbuatan ibadahnya kalau menambah nikah jauh dari harapan, jauh dari apa yang memang seharusnya tentola lakukan. Banyak orang tertipu dengan penampilan. Sementara kepribadiannya nikah jauh lebih buruk, jauh lebih jelek daripada penampilannya. Tak perlu disebutkan, tinggal bagaimana kalau penampilan nikah berhati-hati saja. Ngastete, waspada, jangan-jangan kalau nikah penampilan hanya mengedepankan otak benar, maka ada penampilan sementara kepribadian nikah tak bagus. Napa tak parlo genteng, napa tak parlo retin, misalkan parlo sangat parlo genteng, sangat parlo retin, bagus, nikis, indah, bagus. Tetapi dalam hal ini yang harus diprioritaskan, yang harus diutamakan bagaimana kepribadian
bagaimana amal ibadahnya kalau nikah mengungguli atau benar beda di posisi teratas daripada hanya penampilan saja. Bisa dipahami? Antakuna dak kotu beda siabuhu ponapa angkuya orang siabal ambiyai panika angkuya pan berempan para nabi mon angkuya nikah persis pon penampilan otabena angkui pakaian para nabi otabena para aulia para wali gamis dari atas pote kalampi pote sarong pote sandal pote opu celeng papote juga kangkui terlihat bagaimana dia berpenampilan ala ulama-ulama besar para wali bahkan sampai mengungguli para nabi dalam hal berupa gaya. Tetapi wa amaluhu ban amala orang wa asluhu wa antakuna ba amaluhu bada amaluhu ponapa amala orang amalal jabbarina panika kalakuanna orang-orang sesombong. Tapi mun soro acaca ota bena soro ngacaca orang tade lawannya lah. Mun soro ampe pate ala kutusa tak kening ngalang ngacaca orang genika paling jago nyakee ota bena nyinggung perasaan orang ota bena nyakee atena orang genika sepaling ini ada kangkui mempelopori selain otabana deti kompor oni ka kompor nas panas seoreng mun engko cek gole sampe ngajeria misalkan geni set dingwi isosok mun engko inas panas ubah na buru tau ka juruang juru ala kan lebur lanya ala padahal orang yang satu inas panas jadi kompor, nah ini gak kompor di ngudi bareng si mate mau di bareng si mate maksudnya si asal laki lata amuswat ngecapu orang ke nikah jadi amuswat si asal lata pekel apa gak pekel nah ini kanya mana penampilannya saja yang menarik penampilannya menarik penampilannya api tapi pada ayatnya orangnya munafik. Makanya sampai berada kata-kata ini kata dengan kuyambian kan? Tak perlu cantik asalkan tidak munafik nah, kan ada yang kenikah berada yang kenikah berada yang kenikah terus abliwu madepa sampean kapi. Seburu hapus edit seburu. Talebet kau lawan lopot. Kata-kata seburu cek kayak ngai boleh. Tak bagus. Bermain catat. Hapus. Takut kebe story, tak usah. Abliu madepa sampean kapi haja taman. De kaputuan na orang la yastati'u setak mampu pasera orang la yastati'u setak mampu pasera orang ibalagho hajatihi de madepa kaputuan na otabena kaparluan na orang mbian nikah deki setelah berada di masyarakat misalkan diangkat menjadi pemimpin otabena aparat-aparat desa
otabana para-para ustad tugas kaula menampian salah satunya bagaimana kaula nikah menampian bisa menjadi orang yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya misalkan deki ampen yang kateti RT misalkan kadus kepala dusun papel lawan kalebun nikah pada pak sekoca aplihu hajat taman layas tati yang iblahu hajatihi nikah ampian ben kaula diberi mandat untuk menyampaikan aspirasi orang-orang bawah. Jadi misalkan neng itisa, misalkan tak nodo boleh misalkan beda pak kalebun misalkan tak made pak bantuan dek rakyat nikah seko dua caca engki empen-empen nikah amusyawara arembu patepak beremas sekira dupa'a bantuan-bantuan yang seharusnya nikah tepe dek rakyat misalkan taipa dupa' nikah kamu syawara beremas sekira dupa'a beremas sekira disalurkan sesuai yang semestinya. Otaban ambian orang tisa banyak misalkan perlakuan-perlakuan dari aparat bawah tisa nikah hanya sewenang-wenang nikah bisa dilaporkan ke atas DPR kalau bupati karena apa? Karena mau langsung rakyat TV nikah tak bisa tak langsung direspon terkadang gak genik tabuana kadang ditunda-tunda tapi mon orang sial lakakan di wewenang nikah bisa langsung madepa wena mangken mian siswa ki ban siswa nikah di unek-unek andi napa usulan-usulan nikah tak langsung ten kotu beda perwakilan makanya beda OSIS nengi OSIS nikah tak langsung dapat ke kepala sekolah ada kesiswaan guru kesiswaan dapatkah kepala sekolah kini kan tugasnya orang-orang yang memang punya pengaruh punya wewenang kini kan orang-orang yang ada di parlemen DPR DPR kan gara menyampaikan apa yang memang dibutuhkan oleh rakyat kau tunang agak nikah makanya DPR kocak Dewan Perwakilan mun beda di PR lere ini kan mun beda di PR tak ada pak nafas irasaki rakyat kenika beni di PR beni Dewan Perwakilan Rakyat tauning kau udah tauning mau masjid tauning kan intina sekiranya kenika perlu disuarakan perlu diaspirasikan ataupun diusulkan pada pak ambian orang-orang yang berpendidikan nikah punya tugas dengan nikah. Cek neng-neng ambian. Misalkan terjadi korup merajalela dengan di sana ambian, meja neng-neng sebagai orang yang berpendidikan, arembu kepada tetina maksudnya pada pentera, di sana ambian, baru mama ngararia, baru mama ngarar, si nyaman baru mama, agen nikah ambian, meja neng-neng, pola nampen deki cap, beri kia sakone, iya bukan lejaca cerok norok. Ya buat nadu gentang, ya buat nadu du kampel misalkan, neng-neng ya. Kita ada di sama teh mas. Faman maka tining pasir orang. Ablago panikak mada pak pasir aman. Sultanan deka rato. Sultan neka ratonya, raja. Haja taman deka kabutuhan na orang. La yastati o se tak mampu pasirak man. La yastati o se tak mampu pasirak man. Ibla roha deka madepa hajat. Berema mangken mon beda orang yang mampu menjadi penengah. Yang mampu menjadi perantara.
dari rakyat kecil ke orang-orang yang berwenang otabenaan di kekuasaan lebur abento seharusnya nih kata disalurkan pas beda aspirasi dari yang pas auba disalurkan beremam pian sabata maka matep-tep Allahu taala pasir Allah taala qodamaihi dek kadua sokona man epa tetep ala siroti atas tete berdesa caca tibi sabata maka matep-tep Allahu pasir Allah taala qodamaihi dek kadua sokona man ala siroti atas tete bila yaumal kiamati iare kiamat intinya gak nikah mun ampian lebur abento orang lebur magempang urusena orang lebur memberikan manfaat deka orang pagi ningi arena kalau leben ampian nikah nite ningi sirotol mustaqim secaya pun gak bisa dalam keterangan tete nikah dari kiri nakinian benobu tak cuma tak cuman membedang kene ka saya tete terpeleset sakone bene keker ka spring bed tidur terpeleset sakone ben keker ka neraka nah tapi mon orang lebur abento lebur nolong dak ka orang memberikan manfaat dak ka orang lain nika pagi soko nampen kene ka epa cecek epa cekka pegunungan ning atasna tete mulai dari pemberangkatan sampai finish dari start sampai finish nuju ke surga nika kalabun tenang kalabun selamat amin Allahumma amin. Nah nika mabhum muwafaqona ke nika kenika secara napa secara yang seharusnya nikah diperbuat secara hakikatnya tetapi secara logika terbaliknya kebalikannya mun ampian lebur nyake orang lebur dolim deka orang lebur memberikan otakwana berbuat mudarat deka orang maka pagi ningi tete nikah tewa tetep tetep sokona unik tetep sampian lejir nama kan macam-macam kak Isa tiga ulah menampian nikah pagi mantari pasalamat teka pinggi mantari pasalamat teka pinggi ayik mantari pasalamat teka tinggi ayik ayik nyator langsung tak ngeding silatan gue ketap nyator jadi mon orang lebur atau bentole pun memberikan manfaat ambian sokona gini cekak bibit ningi tete mulai dari start awal sampai finish no juga suarga selamat tapi mau lebur nyake buru tiktok tali jir nam tetap anak beda orang nikah menyesuaikan aman lah dari ada nyaman nite ningi tete kan. Bila pun ketengahan beda keker beda niti abid bila pun parah pun parah nak kuala bengang keker nikah menyesuaikan amal perbuatan nak kuala menambi nah tapi ini hadis nikah memberikan solusi dek kuala menambi keangku ima tetep kuala menambi edalim nocu niti ini sirotol mustaqim kuala menambi nikah palebur abeto oreng palebur nolong orang, palebur memberikan manfaat deka orang lain. Bisa dipahami? Ibna Adama, he nak foto Adam. Kalau benar-benar nak foto Adam. Beda si benih nak foto Adam. Pintara. Beda si benih nak foto Adam. Mon ngaku nak foto Adam, di ngaki. Ate toate sampean robbaka deka pangeran na sampean toat deka pangeran
ngalakoni napa perintahnya, menjauhi napa larangannya. Ketika kau benar-benar nikah taat ke Allah, melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya, tu sama. Maka inya mai sambian akilan dak kau orang se berakal. Kau benar-benar nikah mun ekocah orang se berakal atau rok dak perintah Allah atau rok dak perintah Rasulullah atau rok dak para anbiya atau rok dak para aulia, ulama dan orang-orang soleh. Jika menikah torok lebur ngalaku nikah kebusan acawi kecubaan tu sama akilan, maka inyamai sambian akilan deka orang se berakal. Sebaliknya wala taksi ban ce amaksiat sambian ce turaka sambian hidaka rabbaka. Munambian lebur ngalakoni napa seelarang sareng Allah, lebur ngalakoni maksiat, fatu sama, maka inyamai sambian jahilan deka orang se budu. Jahilan deka orang se budu. Orang-orang jahiliya rasa kerap bener orang-orang budu, orang-orang pinter, bahkan apal Al-Quran. Tapi kenapa mengucap jahiliyah? Karena mereka hanya tahu dari sebatas ilmunya, tetapi tidak bisa mengamalkan dalam kehidupannya. Kau lewe nampian juga penter misalkan maca kitab kusi tak nyaba bila sobal nahu otak bila sobal nengi Al-Quran selain tedung, maksudnya tedung selain. Tapi Al-Quran tak menjadi kepribadiannya, ilmu sebedai kitab nikah tak menjadi pengamalannya, nikah sama halnya orang genikah, orang sibu, orang sibudu. Di orang sibudu nikah, kau lah menambian oning ke ilmu nak, tapi tak lakoni dalam kau dian. Budu kau lah menambian ni. Cek terma benter. Tinggal tegak kau saya peringkat dua lemak pun situ misalkan. Tapi edalem cacana lebur nyinggung orang, kalakuana lebur masakian orang, ilmu na berak kebay hiasan, pengamalannya nihil misalkan. Kini kau budu, budu. Titore kau lebur nambian nikah. Oleh tak kocak orang si budu, walaupun hanya oneng ilmu sakonik baik, cuma banyak tentang sakonik. Tapi yang malaki nikah kau lebih masuk dekat kategori akilan orang yang berakal. Tapi dekat banyak inder, akhlak kau tak bagus, caca-caca nanya ke perasaan punya ke hati, tak guna nanti. Tinggal dekat sakonik. Sepenting nyaman lagi. Nama boleh banyak, nyaman lagi lebih bagus. Di tengah-tengah masyarakat, nikah yang menduduki peringkat pertama, kau lebih nambian nikah akhlak, patepak, andep asor, andi etika ning tengah-tengah masyarakat. Nikah sekarat tu dengan masyarakat. Puni orang yang minta maca kitab tabuan aku sih apa dan lain sebagainya. Pintera pintera caca misalkan vokal di dalam caca misalkan. Sapura nak bila caca kaya nak aku sih ngapo misalkan. Tapi dalam perbuatan sehari harinya ni kata mencontohkan terhadap apa yang dibicarakan. Ni kata pagi masyarakat. Tinggal dekat aku sih caca aku sih lek balik pun BKB misalkan. Tapi mana orang caca ada tepak nah. Ida hadda takadaba wa ida wa'ada akhlaba wa ida tumina khona. Tak pagi masyarakat. Ini kayaknya mana ngaku api tapi sebenarnya munafik. Tentang ini lain-lain. Abghadul halali. Abghadul halali. Paling ebentuna perkara halal. Nikah
laku ku laku oleh penampian cukup oning makin lungi, bahwa ada sesuatu yang paling dibenci oleh Allah kengkeni ke perbuatan halal oleh roh keng e bentu sareng Allah e kape keli e murkai sareng Allah abghadul halal paling eka bejena tawana e bentuna perkara halal ilallahi daka Allah napa at-talaku panika telak telak nikah halal tapi mun sering kalako nikah dibentu sareng Allah e murka sareng Allah anapa yang seharusnya dalam rumah tangga nikah menyamakan visi, misi dan persepsi terus mencari solusi nikah mun pas diakhiri dengan pertikaian, pertengkaran dan pertelakan nikah bentu ini sareng Allah makanya pernikahan nikah menyatukan dua visi menyatukan dua misi keng monki rokon utawa romantis hebat ambean cepon se A lagena maksudnya kotu ijo cepon se B binina kotu ungu misalkan bereman nikah ijo sekira bisa juga masuk ungu juga sebisa karena tua juga syaratnya apa? Ukudul Lujain memberikan solusi syaratnya harus saling memahami saling mengerti saling melengkapi saling membenahi dan saling yang lain tak bisa mun dalam hubungan suami istri nikah saling mengedepankan egonya masing-masing nikah bukan kebahagiaan tetapi penderitaan yang diperoleh maka nambian pahami dulu ilmu-ilmunya huru deki menuju ke jenjang yang lebih serius menekor sokor pahun ningka ilmu nalupa hatam wakut dulu jain napa hatam nah boleh Taule bas kanto, aji TV. Adabul mar'ah, kura aji kura. Adabul mar'ah ni kata tak ramana orang bini dekat lagi na. Bini tu kaburuk. Aji gelu batepa. Bila pun andi ilmu na mangkat amian. Tahu saja sendiri. Dua anak. Amin. Ata teka nang. Ata rabu. Ni dekat beten kaula. Jibrilu pasera malaikat Jibril. Cebuna kanji Nabi dan kaula era bui malaikat Jibril. Intina akan nikah. Fakola maka adhebu pasera malaikat Jibril. Ya Muhammadu, hey Muhammad. Esh odi sambian. Esh odi sambian. Mada katun situng, tabena maka katun situng shita. Sekasokan sambian hiduplah sebagaimana impian nikah berkeinginan untuk hidup tetapi hidup yang beraturan hidup yang beretika odia sambian kenceng ambian sepenting tak merugikan orang lain sepenting tak melanggar aturan syariat silakan hidup semaunya ambian. Saya pun saya jual lambat sakadaik. Sakadaik nikah tahun ini bahasa apa? Artinya
hidup semau gue. Kayak ponse Yosua. Tapi kalau boleh kau katakan hidup yang dimaksud bagaimana tidak sampai melanggar hukum syariat, tidak sampai merugikan orang lain. Anapa ambian bun kau lekam dianjurkan untuk hidup semaunya kau lebenampian, tetapi dengan catatan harus ada aturan-aturan. Fa innaka maka sangkuna sembian mayitun panika begal mate. Nikmati hidup selagi kau lebenampian nikah masih bernapas. Nikmati kau dia nak kau lebenampian selagi kau lenikah masih menghirup udara. Menghirup udara segar, menghirup udara pagi, menghirup udara sore nganeka. Silakan mau hidup seperti apa. Terpenting kau lebenampian nikah masih hidup dengan berlandaskan pada hukum-hukum syariah. Tidak merugikan orang lain. Sampai pada sing ucap kelapa muda dikupas-kupasin. Nggih. Kelapa tua tinggal batoknya. Mumpung masih muda dipuas-puasin, kalau sudah tua tinggal bongkoknya. Tapi kenika cek langsung ontal mata. Deki ambian ki ningi masa mudanya ambian langsung ngodi sakarep ambian. Taat tobat, taat sapora dari dosa ambian karena ambian punya asumsi ambian nika ki ngode tak kira ki mate ya, otakuna ki abit si mate ya. Jangan seperti itu. Karena banyak ningi sekitar kita nikah soal mate tak ngantos umur tua. Nggih. Soal pate tak ngantos umur tua. Bila kone jabute kuru umur 3 bulan 4 bulan kalah mekun. Maka nambian cek terlalu edalem kehidupan nambian ketika ambian nikah ngocak ingin hidup bebas. Bebas sampean nikah kotu napa? Harus ada aturan, harus punya landasan. Wa ahbib ban senenga sampean. Mada katung situ. Sikta sekasokan sampean. Mbian misalkan lebur katung setong. Otabun aja nak. Otabun lebur dak ka oreng, setong oreng. Nika je betalebet bindara. Je betalebet. Dengan kata-kata muntak be nang be kapatia misalkan. Je samping akan nikah. Kau le menampen nikah hidup yang sedang-sedang saja. Je terlalu beci, je terlalu lebur. Beci deki meki lebur, lebur kelu meki beci. Mangkana ding seding bayi. Kenapa kau lewat nampian nikah mak elarang kangku terlanjur lebih edalem rasa taresna misalnya kau tak pernah panggil lebur. Anapa? Fa innaka maka sangkuna sampean mufarikuhu panika bekal misa dekama. Mufariku paneka bekal misa dekama atau benar misa ikma. Kaula suatu saat pasti akan berpisah, pasti akan menjauh dari apa yang memang disukai kita. Kaula nampian kau selebur marana, kau selopa si mati yang ter. Atau benar lopa dekapate, cepat lebat. Sedang-sedang saja. Ki. Talebet ambian deki lebur ke setong oreng misalkan utawa nang kancan ambian ku sing urung mah. Pas deki abesa, talebet lebur min sleman. Unta stres sampean. Ikal wong kalaan.
Kapi nikah pabiasa. Pabiasa. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara nikah di tengah-tengah. Oke, boleh nikah tengah-tengah. Tak santak geluk, tak lere geluk. Tak seneng geluk, tak waji geluk. Di tengah-tengah. Wa'mal ben ngalakunana asampian. Ota ben alaku asampian. Madak tung situ. Syikta sikasokan asampian. Fa'innaka maka sangguna asampian. Majziyun panika. Seibalis. Bihi kalaban ma. Perbuatannya asampian. Sekecil apapun. Pasti mendapat balasan. Baik itu perbuatan jelek ataupun perbuatan baik. Kamu dengar Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Wa'lam ben uninga sampean, "Anna syarafal mu'min, da sangguna kamul janna orang mu'min." Mbian montro mulja'a. Orang mukmin, men mukmin kan? Mukmina, orang bini, mun mukmin orang laki. Tromulja orang mukmin, kiamuhu, panika, jegena mukmin, otabena asolatte mukmin, kiamulail, asolatte otabena jegena mukmin, jaga-jaga solat maksudnya, bener jaga-jaga antara kemin ten. Otabena karena pada, anu. Semifinal atau benar final Liga Kempen misalkan. Kia muhu panika jekena mukmin atau benar asolat te mukmin bilaili nengi bento malam. Karena pada sepertiga malam, kalau menambah nikah, nengi hal kusir jelaskan nikah Allah memberikan apa kesempatan kakau lewe nambian pola pada orang siasa pora. Sengko bakal nyapora. Pola bodo orang sehat atau bete, sengko bakal narima atau bete. Pola bodo orang sita minta, engko bakal beri. Deguna Allah. Kenika nengi hadits kutsi. Lima nengi sepertiga malam. Dari setengah dua, kol dua, setengah telok, kol telok. Cekemian asolat tahajud, asolat hajat. Tak mampu misalkan, nem salam, ngalak du salam. Ota benar mampu ka Pak Salam. Ki. Apa aja yang tahajud pintar, tak perlu abid. Terpenting yang ben ngelakoni tahajud. Napa sih baca lagi misalkan? Baca istighfar, maso selawat. Karena wiritan ota benar cak bacaan si paling mantep nikah. Nikah pokok na desara, nikah benengi istighfar ben selawat. Kenapa istighfar? Karena istighfar nikah pelepur atau benar yang bisa mata ada di sana kau lebih menampian. Kenapa? Karena diyakini atau tidak siang atau benar malam kau lebih sebagai manusia mahal khotok wanisyan ini kata bakal lepas darinya mana salah bentu bentusa. Alternatifnya apa? Kau lebih menampian asapora kalau benar mau istighfar. Kenapa kemudian harus solawat? Solawat nikah nocu dekasih tuh orang agung, sosok agung. Jika cinta kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah merupakan orang terdekat Allah. Ontabana orang yang dicintai sareng Allah, yang merupakan utusan Allah. Bila kaula benambian atawassul, make perantara dengan perantara selawat. Selawat kadinto nang senengan nang kanjeng Nabi. Ontabana eta cua kita kanjeng Nabi. Mustahil kau lebih nampian nikah doana bekal etola. Kenapa? Karena kau lebih nampian nikah bahasa namangken sudah memakai orang dalam, orang dalam itu. Ti mohon kau lebih nampian nikah doa kalau ben atawasul dengan kanjeng Nabi, insya Allah cepat terkabul, cepat kata rema. Ben kau lebih nampian kini keterangan, mohon kau lebih nampian nikah doa. Tak mau bismillah. Ota bena adu'a tak mau alhamdulillah ben mau sholawat. Du'ana kau lebih nambian nikah masih ketergantungan. Masih bergantung nengi aras. Tak dapat ke atas nen. Tak dapat ke pangeran.
Bener pas pangeran di atas punten. Maksudnya nika menunjukkan Allah nika maha maha agung, maha tinggi, maha mulia. Jadi Allah di atas punten. Ki ambian muna doa, kotuna bismillah, alhamdulillah, solawat. Setelah itu cak nampian mon mau doa apa silahkan. Kenika cak pon sana na tiket. Tiket untuk diterima nakole menampian nikah doa cek lupa maus bismillah alhamdulillah bensolawat maka nikah kastarina cek penampian misalkan robbana ftah bainana wa bainakumina bilati wa anta khairul fatihin misalkan lekas terbuka mian untuk menampian lekas cerdas robbi zidni ilma wal zukni fahma robbi syrohli sotri wa yisirli amri wa hulun qadatan mitisani yafqahu qawli misalkan silahkan. Memang andi doa dari guru-guru nampian, pasera misalkan, silahkan baca. Terpenting di awal nampian harus bismillah, alhamdulillah dan sholawat. Mungkin wa izzahu ban kamul jannah manusia mun ambian nikah teromul je palebur je ke malam atahajud. Terus waizahu bancukan kamul jana manusia istighna'uhu panika arasa cokop manusia anin nasi dari orang lain. Kaula penampian muntur dari orang mulja cek burlebur ngarep bentuana orang lain cek burlebur minta tolong deka orang lain. Tapi palebur nyalpepe, palebur nyohon tolong, deka Allah. Karena mun pada manusana, cek mun sih kau lebih lah. Mun ngarep kepada manusana, nikah sekarasa atau benih sekau le, benih kebahagiaan. Tetapi sekau le adalah kekecewaan. Ki, pon kenika sedikit mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma, amin. Al-Fatihah.